Okey, maksudnya bila kita dah tetapkan untuk menang logo baru, adakah untuk PRU yang akan datang kita akan tetap bersama bersatu dan kita menolak MN? MN terus PAH membawa agenda kepada umat. Tak berganjur. Masalah logo tu, itu akan dibincangkan kemudian. Ya. Maksudnya untuk PRU ni kita akan tetap bersama satu? Bersama dengan semua sekali, termasuklah Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Saya ingat ni begitulah. Sekiranya katakanlah MN bersetuju untuk bergabung balik dengan PAS, mungkin kita akan menggunakan logo lain ataupun masih gunakan logo PN? Itu nanti bila tiba masa lagi. Bila tiba masa lagi.